semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Masih tetap semangat dalam belajarnya kan? Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1 yaitu sumber energi matahari. Pada tahu kan apa itu matahari? Ya, matahari itu yang selalu kita lihat pada siang hari seperti yang di samping ini. Matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bukan cuma kehidupan kita, tapi untuk makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti yang ini, manfaat dari matahari. Manfaat matahari yang pertama bagi seluruh makhluk hidup sebagai penerang. Lihat gambar ketika sisi bumi menghadap matahari, suasana bumi akan terang. Dan ketika sisi bumi membelakangi matahari, suasana bumi akan gelap. Itulah kenapa ada siang dan malam. Manfaat matahari berikutnya, matahari dapat menguapkan air laut sehingga terciptalah embun. Kemudian embun menggumpal dan terkena sinar matahari, maka mencairlah embun sehingga terjadilah hujan. Manfaat selanjutnya, matahari berguna untuk membantu manusia mengeringkan pakaian dan makanan seperti ikan dan garam. Manfaat selanjutnya, sinar matahari ternyata berguna menjaga kesehatan tulang kita. Kemudian manfaat selanjutnya, membantu perkembangan tumbuhan yang disebut terjadinya fotosintesis. Apa itu fotosintesis, Bu? Fotosintesis adalah terbentuknya zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan tumbuhan, khususnya tumbuhan yang memiliki kandungan zat hijau daun atau klorofil. Coba kamu lihat tumbuhan jagung berikut. Karena adanya fotosintesis, maka tumbuhan jagung berikut dapat menghasilkan buah jagung, yang dimana adalah jagung salah satu makanan pokok bagi manusia, seperti gambar berikut ini. Pada tahu kan lagu menanam jagung? Ayo kita menyanyikan bersama ya lagu ini. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Itu tadi manfaat-manfaat dari sumber energi matahari. Sekarang kita akan memasukkan manfaat-manfaat sumber energi matahari tadi ke dalam bentuk peta pikiran. Ayo kita kerjakan sama-sama ya. Peta pikiran dari manfaat sumber energi matahari sebagai penerang bumi, daur air, menghasilkan listrik, membantu proses pengeringan, fotosintesis tumbuhan, dan menjaga kesehatan tulang kita. Itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tetap mengerjakan tugasnya ya. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah!